Shalom alaihim, damai sejahtera. Kapankah zaman Roh Kudus atau Roh Kudus itu berakhir? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, zaman Roh Kudus atau zaman Roh Kudus itu berakhir kalau Yesus Masih itu sudah datang kedua kalinya ke dunia fana ini, saudara-saudara. Dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan akan terangkat ke sorga bersama dengan Yesus Hamasia yang akan menjadi mempelai pria kita kalau kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan saudara-saudara, kalau Roh Kudus itu kembali ke sorga, saudara-saudara, maka yang akan berkuasa di bumi ini adalah anti Hamasia. Jadi saudara-saudara, berusahalah untuk memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan supaya kita jangan tinggal di bumi ini yang akan diperintah oleh anti Hamasia yang akan membuat kita sengsara dan menderita. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaihem, damai sejahtera. Siapakah yang menghambat anti Hamasia atau setan di muka bumi ini? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, yang menghambat anti Hamasia atau setan berkuasa secara mutlak dan secara penuh di muka bumi ini adalah Roh Kudus atau Roh Kudus. Jadi Roh Kudus atau Roh Kuduslah yang menghambat anti Hamasia atau setan berkuasa secara mutlak dan penuh di muka bumi ini. Dan saudara-saudara, kalau rapture nanti pengangkatan, itu Roh Kudus itu akan kembali ke sorga dan bumi ini tidak ada lagi Roh Kudus. Dan bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasia. Bumi ini akan dikuasai oleh setan. Dan anti Hamasia atau setan akan berbuat sesuka hatinya dan semaunya. Dan kita orang-orang yang rapture atau pengangkatan itu tidak akan mengalami penderitaan karena anti Hamasia, tetapi naik ke sorga. Sekian, sampai jumpa. Shalom alaihem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Roh Kudus atau Roh Kudus itu sudah kembali ke sorga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke sorga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke sorga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasia. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti Hamasia atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yesus Hamasia. Di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Hamasia sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke sorga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh. Shalom alaihem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Roh Kudus atau Roh Kudus itu sudah kembali ke sorga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke sorga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke sorga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasia. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti Hamasia atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yesus Hamasia. Di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Hamasia sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke sorga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh.